Voice of Bacprot ini band yang paling menginfluence kalian apa? Kita sih lebih ke System of a Down, sama ada juga The Machine. Itu, yeah. Dua itu ya. Oke, okay, sampai akhirnya mulai viral di tahun 2015, mengcover lagu Rage Against the Machine ya. Yeah. Bomb track apa Killing the Name On ya? Kita Guerilla Radio. Kalian yang tadi dibilang Desa viral di 2015 ketika kalian mengcover Guerilla Radio dari Rage Against the Machine, abis itu di komen ya, kalau nggak salah, atau sambutannya di sosial media rame kan? Iya, di Twitter sih. Di Twitter dan ya. Mainnya maksud... rapi. Pernah ketemu sama personil Rage Against the Machine? Hampir. Hah? Gimana ceritanya? Gimana nih? Jadi 2017 lalu kita pernah diundang ke Amerika, Global Citizen, untuk ketemu sama Papi Tomorello, gitarisnya Rage Against. Tapi ya gak, pisahnya gak kejar, jadi kita gak jadi berangkat. Ya, padahal mau ketemu sama Tomorello. Iya. Yeah. Waduh. Coba vokalisnya siapa namanya? Marsha. Jack De La Rosa. Bukan kak? Takutnya lupa lagi. Tuh tahu sih Jack De La Rosa. Iya, Jack De La Rosa. Tomorello. Tomorello. Bassisnya siapa? Dia bassisnya siapa? Masa nggak tahu. Rage Against the Machine bassist Tim Comerford was arrested after he disrupted the show by climbing part of the set. We got a madman. This guy is rock and roll. He should be getting the award. They are gonna kick his ass. Aku sih pernah nyoba, cuman mungkin karakternya bukan di situ, jadi aku lebih milih ke nge-rap aja. Jadi aku nyanyi, main gitar sama nge-rap. Oh, nge-rap? Ya. Lah, kan lagu-lagu kayak RATM kan nggak nge-rap? Nge-rap. Oh iya, dia nge-rap. Ya. Aku sekarang dengerinnya Ginger, terus Alter Bridge aku sering. Oh, Alter Bridge. Yeah. Ya. Oh iya, kekinian Ginger juga sih. Tahu. Kalau Widi? Aku suka Red Hot Chili Peppers. Peppers. Jadi kayak Chili Pipir. Iya. Di album apa? Blue Sugar. Aduh, yang lagunya apa udah? Sih. Judulnya apa? Round the World, terus yang sekarang juga. Scar Tissue. Aeroplane, gitu-gitu ya. Oke. Roughly masih. Oh iya. Oke, paling suka sekarang apa, Ben? Metallica, Sepultura, atau System of a Down, and Tombat. Sekarang mah sukanya Gojira sih. Aku lagi dengerin Gojira. Gojira. Berarti kekinian juga ya? Jadi aku tuh kayak dulu dikasih dengar Sepultura. Waduh. Metallica. Ya abang, angkatan lu dah. Kamu pelajarin juga Sepultura? Sepultura kemarin baru ya? Itu apa lagu apa? Yang mana? Yang 10 tuntutan rakyat Vincent, ya. Vincent, itu Sepultura. Lagu apa yang kamu hafal drumnya? Under Siege? Refuse Resist. Rise kamu gak dengerin? Kayaknya yang baru-baru deh. Itu. Belum. Yang udah vokalisnya yang orang black ya? Chaos AD, takes over the streets, controlling police, bleeding the flames, raging from burning doors, bludgeon starts, who we alive. Ngomonginnya seputar isu sosial? Iya. Kenapa? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris. Ngebahas apa sih isu sosialnya? Politika? Yang terbaru kita isunya toleransi. Isu toleransi. Wah, bagus dong. Pokoknya yang isu-isu yang terdekat kita aja, yang kita alami sehari-hari, kita dengar, kita baca, kita lihat, itu yang kita bikin lagu. Voice of Bacprot juga dapat sorotan dari majalah heavy metal dan rock Inggris, Metal Hammer. Wow. Dan dijuluki sebagai the metal band the world needs right now. Wow. Thank you for listening. This is Zach De La Rocha from Rage Against the Machine.